Halo Sobat Yegar, ketemu lagi di channel saya Heri Jegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa minum vitamin biar badan tetap sehat, tetap kuat. Yang punya hobi berburu atau berpetualang, disarankan saat menjalankan hobi jalan yang jauh, menaiki bukit, menuruni lembah, supaya di samping menyalurkan hobi bisa juga sambil berolahraga. Poin yang bisa didapat, badan sehat, hati senang. Kalau tidak bisa, hanya dengan nyanggung pun bisa membuat hati senang ya, karena hobi sudah tersalurkan. Oke, ini ada chamber HHG 3 Reborn nih. Produksinya Jovita Sport. Ini harganya di 2,5 juta. Kalau yang pengen bisa hubungi langsung Jovita Sport ataukah lewat saya, bisa aja, sama aja harganya. Ini ya, takut nanti menimpa ke sini, wah jatuh nih. Oke, wah sekarang saya ukur dulu beratnya ya. Kalau sebelumnya sudah saya ukur sih, tapi kadang-kadang yang nonton itu pasti yang sebelumnya nggak nonton unboxingnya kadang-kadang nanya berapa beratnya kayak gitu. Ini ya beratnya 951 gram ya, jelas. Terus saya ukur ininya dulu, tebalnya, biarpun sebelumnya sudah saya ukur ya, sekarang saya ukur juga supaya tinggal ya nonton kayak gitu, nggak bertanya lagi. Ini tebalnya ya 30,18. Kalau tingginya ini tinggi di sini ini segini 73. Kalau tinggi di sini 84,8 sekian lah. Kalau panjangnya ini sekitar 17 lah. Terus kalau mau pengen detail bisa ke Jovita Sport atau ke saya bisa. Panjang laras masuk ke chamber ini 71,85. OD laras masuk ke chamber kayaknya 14 kayaknya. Ya benar 14. OD larasnya 14 ya. OD larasnya 14 bahkan koma ini. 14 koma bahkan. Ya. Terus jarak lubang transfer. Nih. 9 lah ya, jarak lubang transfer 9. 9 mili. Oke. Sekarang ukur volume ruang palep. Ukurnya dari kalau ini sih dari sini aja ya, dari atas aja. Ini pernya ini. Sudah semua pakai per Misumi ya. Oke, segini cukup. Sini aja lah. Biar datar. Dari sini aja ya, karena ini chambernya itu tidak PNP regul. Harus pakai adapter. Ini ya. Sampai penuh di sini aja. Saya tuang aja ya, biar bisa. Oke. Sudah ini sudah penuh, terus saya kurangi lagi dikit.
Saya kocok-kocok dulu lah ya. Enggak jatuh ini. Tuh kan setelah dikocok-kocok mau ini. Kocok-kocok dulu. Biar memenuhi ruang. Oke, saya isi lagi ya. Kurang. Oke, ini ya. Volume ruang ini udah full ini. Nih. Udah full ini ya. Airnya itu terlihat. Nih. Ya udah full. Nih. Yeay ini. Nih saya. Ini volume ruang palapnya. Ini tersisa di sini ini 30. Nih. Di sini tersisa 34, berarti volume ruang palapnya 16 cc ya. Oke ya, volume ruang palap 16 cc. Oke, sekian dulu, semoga bisa memberi informasi yang sudah request chamber HHG, produksinya Jopita Sport, HHG 3 Reborn nih. Produksinya Jopita Sport, harga 2,5 juta. Bahannya ini Dural seri 6 yang impor. Sekian dulu, salam satu laras, salam Jagar.